Suami Citra Monica bukan sosok biasa yang laporkan Ivan Seventeen ke polisi bahwa hasil visum. Dilansir Tribun Jambi, Ivan Seventeen harus berurusan dengan hukum setelah video penggerebekannya dengan wanita berinisial CM alias Citra Monica tersebar viral. Kasus Ivan Seventeen terus bergulir hingga akhirnya diketahui siapakah sosok suami Citra Monica yang dikabarkan terlihat di video penggerebekan tersebut. Suami JM melaporkan Ivan dan CM ke polisi dengan bukti video. Sedang menunggu hasil visum dari RS Sartika Asih Bandung, ujar Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP M. Rifai di Jalan LLRE Marta Dinata Rabu. Ivan Seventeen dan CM dilaporkan dengan tuduhan perzinahan diatur dalam pasal 284 ayat 1 hingga 5. Salah satu unsurnya perselingkuhan dan perzinahan, jadi tindak pidana jika sudah ada hubungan suami istri. Ayat 2 menyebutkan tindak pidana ini bisa dilakukan penuntutan jika ada pengaduan suami atau istri, dan ayat 4 mengatur pengaduan bisa ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Adapun ancaman pidana di pasal ini paling lama 9 bulan. Untuk membuktikan adanya perzinahan atau persetubuhan itu kan perlu hasil visum. Nanti hasil visum menentukan ada perzinahan, persetubuhan atau tidak, ujar Rifai. Pihaknya juga memanggil Ivan yang memiliki nama lengkap Rifian Fajarinsyah untuk diperiksa. Sudah kami panggil, tapi yang bersangkutan memberi kabar sedang di luar Jawa, ujar Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP M. Rifai di Jalan LRE Marta Dinata. Suami CM diketahui bernama Adityo Januaji. Informasi yang dihimpun ia seorang dokter spesialis kandungan dan PNS di Pemkab Bandung dan berdinas di salah satu rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bandung. Dalam kasus ini, suami CM melaporkan kasus itu di Polsek Cidadap karena lokasi penggerebekan berada di wilayah Cibuluit. Namun saat ini penanganannya ditangani Polrestabes Bandung. Kami akan lakukan pemanggilan ulang pada terlapor, ujar Rifai. Adapun suami CM tidak hanya melaporkan Ivan Seventeen saja, terlapornya dua orang yaitu cowok Ivan dan cewek CM, kata dia. Suami CM melampirkan bukti video penggerebekan saat melapor dan bukti-bukti surat nikah. Pengakuannya masih dalam proses cerai, ujar Rifai. Kasus itu terungkap saat viral video penggerebekan. Belakangan diketahui lokasi penggerebekan berada di sebuah apartemen di Cibuluit, Kota Bandung. Saat ini polisi sudah menindaklanjuti kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi, termasuk tindakan visum, katanya. Dalam video berisi penggerebekan yang beredar, tampak Ivan Seventeen bersama perempuan diduga berinisial CM. Keduanya terlihat tidak melakukan perbuatan negatif. Mereka berpakaian lengkap ketika didatangi beberapa orang. Di antaranya ada yang memakai masker dan ada yang memegang kamera yang diduga suami CM. Pengakuan Ivan Seventeen, CM berkunjung sebagai seorang teman lama, teman SMA.